Subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Mau beli apa itu? Uang kamu mana? Uang, sini. Mana uangnya? Mana sini uangnya? Kata mamaku, diam adalah emas. Ambil aja emasnya, tante. Makasih. Oh! Misi kamu pesan apa? Oke mas, catat. Indomie telur kornetnya 4, 2 pakai keju, 2 enggak. 1 telurnya setengah mateng, yang 3-nya mateng. Terus yang setengah matengnya untuk Indomie yang pakai keju ya. Terus roti bakarnya 4 ya. Strawberry 1, keju 1, kacang coklat 1, nanas 1. Yang nanas agak hangus ya bakarnya mas. Terus yang kacang coklat banyakin kacangnya daripada coklatnya. Terus tadi kan ada 4 Indomie mas, kari ayam semua ya. Terus jangan lupa mangkok kosong ya mas untuk 1 Indominya. Minumnya semua es teh mas. Mas, jangan lupa kecapnya ya. Dahlah, gue berhenti kerja. Dah. Kasih terima. Datang kembali ya. I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss. Siang selamat, Bu. Ih, suakap kali banyak anak. Harus dong, Bu. Ibu mau pesan apa nih? Kulitnya kok mulus dan segar kali. Pasti dia pakai susuk deh. Biar pelanggannya banyak. Mau pesan apa, Bu? Aku mau... Yang mana, Bu? Yang murah. Oh, di sini murah semua, Bu. Ah, kalau gitu aku mau ikan goreng sama itu, okay. itu juga. Sama yang itu, yang itu. Itu juga ya, itu juga. Sama kerupuknya. Itu juga. Ada lagi, Bu? Udah, itu aja. Emang kamu bayarin aku? Iya. Kalau gitu silakan Ibu tunggu sebentar ya, saya bungkus dulu. Silakan tunggu di sana ya. Ah, ribet kali lah kau. Nunggu pun harus pindah tempat. Aku masih penasaran loh. Kok muka dia bisa kayak gitu ya? Pasti dia bener pakai susuk deh, gue yakin banget. Beberapa menit kemudian. Ini Bu pesanannya. Oh ya, makasih ya. Baik Bu, sama-sama. Kau pakai susuk kan? Astagfirullahaladzim Bu, kenapa Ibu bilang seperti itu? Alah, bilang aja kau pakai susuk kan. Ya Allah Bu, mana ada aku pakai susuk Bu. Nyalak pula kau. Hei tetangga, nih orang pakai susuk nih. Lihat tuh mukanya cerah dan segar. Pasti buat penglaris biar makanannya laku. Ya Allah Bu, saya itu cuma perawatan kulit Bu. Saya pakai skincare Bu Sheet Mask dari Bio Aqua Bu, yang sering dipakai Natasha Wilona. Alang saja kau pakai susuk kan kau. Serius Bu, untuk kulit kayak ibu yang kering kayak dompet ibu ada kok. Ibu pakai Sheet Mask tomat atau buah naga. Kalau kamu seringnya pakai apa? Oh, kalau aku pakainya wortel sama yang manggis Bu. Justru kalau begitu bagus lah, punya minyak berlebih kita bisa pakai goreng ikan. Seterah ibu deh, damai sekali. Ibu belum bayar. Ibu bener banget. Beli bu. Bu. Iya deh, mau beli apa? Beli pesawat bu. Berapa? 2 kilo aja bu. Oke, tunggu sebentar ya. Kamu anaknya siapa? Kok saya baru lihat sih? Oh, aku anaknya Pak Sumanto. Yang mana? Rumahmu dekat siapa? Di sana bu, dekat rumah Ibu Narti, pas perempatan pertama. Kenapa bu? Ibu mau maling? Lainnya kulit anak ini. Jadi kamu kenal dong sama Bu Rika, Bu Sukma, sama anak Bu Sukma? Maaf Bu, saya nggak kenal karena saya nggak tinggal di sini Bu. Dan saya pun jarang pulang ke sini Bu. Pulang pun cuma ngunjungin orang tua Bu. Dan saya pun kalau pulang jarang keluar Bu. Oh, berarti kamu orangnya nggak mau bersosialisasi dong ya? Nggak mau kenal sama orang-orang sini? Enggak Bu, bukannya nggak mau kenal Bu. Emang jarang keluar rumah Bu. Dan jarang pulang. Kan saya kerja Bu. Kalau saya nggak kerja, siapa yang mau kasih makan? Ibu. Bapakmu mana? Udah gak kerja Bu, makanya saya yang kerja Bu. Tapi orang kerjanya setiap hari juga sering nongol kok di sini. Ya kan Bu? Iya Bu. Tuh. Aduh ibu-ibu ini cerit banget sih.
Eh bu, gak selamanya ya orang yang tinggal di sini harus saya kenal. Masa setiap saya pulang harus sungkem sama kalian? Hai, nama saya Budi. Hai, nama saya Budi. Ya tetap aja kamu gak mau bersosialisasi sama orang-orang di sini. Anjir nih ibu-ibu. Nama bapak saya Sumanto loh bu. Ibu mau jadi lauknya malam ini. Ibu saya duluan ya bu. Saya mau masak. Ibu tunggu bu, saya ikut. Damai sekali. Untung ibu-ibunya udah pergi. Dia suka gosip emang di sini. BTW kalau udah ada lauknya, panggil ibu ya. Ini punya kamu. Bu, jeruk parasnya satu ya. Oh, iya deh. Duh, kasian banget adek ini. Pasti dia capek dan kehausan. Kamu beliin dia aja. Pasti dia senang banget kalau kamu beliin. Hitung-hitung sedekah. Alah, gak usah, dia masih kuat kerja itu. Gak usah kamu sedekah sama orang kayak gitu. Habis-habisin uang kamu aja. Jangan dengerin dia. Sesama manusia harus saling tolong-menolong. Alah, gak usah. Kamu simpen aja uang kamu. Kamu tabung. Itu bagus juga sih. Tapi tetap aja. Kamu harus menolong sesama. Baiklah. Bu, jeruk parasnya tambah satu lagi ya. Oh iya deh. Bagus, damai sekali. Anak pintar. Beberapa saat kemudian. Ini, Dek. Makasih, Bu. Hai, adek kecil. Kamu jangan minta-minta di sini. Kamu di lampu merah aja. Pasti banyak yang ngasih. Sana, pergi. Pasti orang-orang pada bilang aku baik sekali. Bikin tinggi loh. Siang selamat. Ada orang tidak sih? Aduh, tante ini kok nongol lagi sih? Males banget ngadepin dia. Aduh. Hello. Alwan yang ternyata jaga ya. Ternyata kerjanya sekarang jaga warung ya. Anak tante mah udah PNS. Iya tante, mending saya jaga warung daripada jagain tante, nggak guna. Tante mau beli apa? Mau beli minyak? Tuh minyaknya berapa? 35 tante. Mahal amat sih. Ya udah nggak usah beli. Gak bisa 20 nih. Gak bisa tante. Kemarin tante bersama mama kamu dikasih 20 kok. Ya udah tante beli kemarin aja. Mana bisa kita kembali ke masa lalu? Gila kamu ya. Ya udah deh 25.000. Gak bisa tante. Kalau 30? Bisa gak kalau beli gak usah nawar? Kan pembeli adalah raja. Kan penjual adalah dewa. Dewa kok jualan? Raja kok nawar? Mau beli apa, Dek? Oh, pop ice. Mau rasa apa? Oh, pop ice aktif cokomal. Sebentar ya. Mau berapa, Dek? Kok kakinya juga naik? Oh, serenteng ya. Beberapa saat kemudian. Ini satu renteng pop ice aktif cokomalnya. Harganya cuma 9.500. Lolo, kamu ngapain, Dek? Olahraga, Bu. Oh, olahraga. Bayar dulu, baru olahraga. Sebentar, Bu. Keringat aku belum keluar. Nanti aku bayar pakai hasil keringat aku sendiri. Aduh, anak siapa sih ini?